tombol loncengnya ya, sama subscribe. Subscribe itu gratis, sebanyak-banyaknya subscribe. Ikan kakap itu bosku, ikan kakap itu, ikan kakap kecil, nanti ikan kiper. Wis pirang dina ki miang awan, megawe awan kaya ki pasang perangkap awan kaya ki pirang dina wis. Setengah bulan iku kejar awan terus. Iya. Kejar bengi sepi. Kayak iki nemu wantune wong gunung seneng ya mut ya. Seneng. Nemu pulau kaiwak piting jiwak piting. Pokoke nemu istrine ke wong gunung. Terus suamine wong pesisir, terus kerjane kaya mentas. Iki istrine seneng karo mertuane. Paling gak kepiting, gak wak iwak, mulai ini mantu, kayak mantu paling eman nih mertua. Tiap dina gak wak iwak. Duh, oh, ngeblok utak ngerti ya. Blok utak masuk muda. Blok utak bos, blok utak masuk ya. Blok utak masuk. Berarti mana sih kayak termasuk ismerok mau nih wak yang muda. Iya tiap hari tiap mangkat pasti oli iwak lawan ada blok utak bos, ternyata blok utak masuk kasih tangga. Mengangkat waktunya mengangkat anu ancok kepiting mana mana kepiting mod ada tuh ku kepitingnya bos kepitingnya ku tuang udang anak kepiting anakku pada anu wah kepiting kecil kepiting kecil dia kepiting royok ku dikorok-korok gusti ini kayak ku yang ngosok-ngosok waring terus sebandina anak buku anak wadah buku iya oh lagi di korek nih bos lagi di korek itu kepitingnya kepitingnya ke bos anak teh gelas anak indomie sedap anak tapi sampah ya di sini lapa, nan duren anak kau duren, tapi cangkangnya duren, lawan duren geluntungan sih nasi butuh, karena dia anak Korea, di black, di pokah lah, lu bos ya, kayak awan kayak suasananya kayak bagus, hari bengi ku ya katanya remeng-remeng, hari awan kan katanya jelas tuh. Bos
Klambruk, oke kayak wong Thailand, Vietnam, Myanmar, bagus kayak ki lagune. Korok-korok. Korok-korok si angger, korok-korok. Kas apa ka Bang Kidul ka sing ngowo helm. Ilang. Wong ngowo helm kowe, wong ning alas bage nganggo helm. Pace melambaikan tangan halo. Bispai je. Alat perangkapnya turun akan maning bos, cemplungan maning. Wong ning alas bage nganggo helm, kowe arane patuh undang-undang ya patuh lalu lintas. Buka tanah tilangan ini ngalas soalnya pasal orang mengenakan helm gue kena pasal gue seketewu lah namun sidang itu alang beli lim calim gue para bayi luru kiting wis balik cuma kaya calim hebat kaya Pangeran, pangeran. Emang cale mulai orang resek. Oleh piting watak beli. Wadon. Gue dorongan enak beli kayak gue piting ini. Balik lim. Lop. Tilat mana kita balik. Jumatan. Jam tengah 11 lim. Kepitingnya oli maning bos. Pitingnya piting bakau. Piting bakau warnanya kayak kena bos. Biru agak biruan kecil mana ini Melayu mau juga kecil-kecil Melayu lah mana Melayu besar udah besar bos hasil miki oli ngayar miki gak hasilnya gue di waktu perah mana gue piting mana gue piting mana gue mod awas Melayu piting mana awas gue apa ya alah ya kecebur awas entah cilik mod entah gede. Pitingnya bos, lemu-lemu. Ayong deh. Namun zaman gemian ke kepiting samono rapayu, ya pokoknya rame mejo. Yang samono kan gemian orang dicukuti, kayak paling cukutan yang gulau, cukup. Hari ini kan didol, dijual, jadi kan mengurangi habitat kepiting. Sehingga dia di kawah, menjadi di kawah. Soalnya yang faktor ekonomi itu mejo. Sekayaran lorot telu lorot telu kok piting oli satu ton ya oh jesu mas mud anak anuk aceng-aceng tangin dingin aceng-aceng ya bos aceng aku kok kayak anak orang kancing nganu bos si kari ding gede piting mana mud piting cilik bos
kosong dah. Kosong lah kopi tinggi ya. Udah pulang. Kosong bos. Lah kopi tinggi anak urangnya windu tok. Oh anak urang windu bos. Anak urang windu. Anak urang windu. Kosong bos, kemungkinan mandasmu mau pulang karena sudah enggak ada hasil, sudah kosong bos, kepitingnya sudah enggak ada yang ada masuk. Hasilnya bos, kosong bos, hasilnya bos kosong. Anak wak layar. Aduh, angin baratnya mulai teka bos, angin baratnya sudah mulai datang. Suara gerubuk-gerubuk anginnya sudah kedengaran jelas bos. Angin baratnya sudah. Anak wak kerang kerong ya. Uang apa? Mencak urang apa? Urang windu ini bos, urang windu. Urang windu. Masukkan ke ember. Orang macam lelak mut, urang. Orang itu tu kau jadi berkat sih mut. Pada anu bos pada jatuh pada melompat orang orangnya bos udangnya dapat lumayan banyaknya bos udang 1 kilo lebih udang. Oke bos, kita tadi sudah melihat mandasmut mencari kepiting dengan menggunakan alat perangkap anso di sungai Kalijeburu bos, dan lihat sendiri bosku hasilnya lumayan banyak ya, nggak begitu banyak sekali sih, cuman ya lumayan kalau dijual kata mandasmut kepiting itu yang kecil-kecil tuh kisaran 50.000 lebih lah ya, itu ada yang dua besar-besar kepitingnya, dan udangnya dapat 1 kilo lebih bos, udangnya tuh udangnya campuran ada udang besar dan udang kecil. Jadi sampai di sini aja dulu bosku. Yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini. Sebelum saya pulang bosku, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku, kita mau pulang.